Pemirsa, agaknya masih banyak saudara-saudara kita yang belum tahu jelas mengenai warga Bali Mulo dan Bali Age. Sebagian mengira bahwa keduanya sama-sama penduduk Bali asli. Benarkah demikian? Biar gamblang, Tutsugi akan mengajak pemirsa menelusuri asal-usul kedua warga tersebut dengan merujuk buku Baba Dalam yang ditulis oleh Cokorda Rakoputra. Dahulu kala diceritakan bahwa Pulau Bali, Jawa, dan Sumatera masih jadi satu dengan benua Asia. Pada masa itu, pulau-pulau tersebut telah dihuni oleh manusia purba yang disebut Pithecanthropus erectus atau manusia kera yang telah berdiri tegak. Dalam kesehariannya, manusia purba itu telah memakai alat dari batu seperti kapak batu untuk mencari makanan. Setelah itu datang bangsa lain yakni bangsa Papua Melanesoid. Bangsa yang telah memakai alat dari tulang ini berasal dari daerah Tonkin, menyebar ke arah selatan dan sampai ke Indonesia. Selanjutnya datang rumpun bangsa atau ras lain yang telah memakai alat batu yang dihaluskan dan telah pula mengenal alat dari perunggu. Ras bangsa ini adalah Palayu Mongoloid atau Melayu Polinesia atau ras Austronesia, yakni salah satu cabang dari bangsa Mongoloid yang mempunyai ciri-ciri berkulit sawo matang atau kuning, rambut licin, hidung kecil, dan bertubuh sedang. Ras Austronesia inilah yang datang ke Bali pada zaman Batu Baru atau Neolitikum. Mereka diperkirakan datang dari Indochina Utara karena benda-benda serta corak budaya mereka memiliki kesamaan dengan peninggalan di Bali dari zaman Neolitikum. Akhirnya, secara berangsur-angsur terjadi percampuran antara semua induk bangsa tersebut sehingga menghasilkan orang Bali Mulo yang disebut-sebut sebagai orang Bali asli. Seperti layaknya rumpun ras bangsa Austronesia, orang Bali Mulo mempunyai kepercayaan bahwa roh leluhur yang telah meninggal akan melindungi mereka. Untuk mendapatkan perlindungan dari leluhur, mereka membuat arca batu dan tempat pemujaan untuk memuja para leluhur atau para hyang. Kebiasaan lainnya, penduduk Bali Mulo melaksanakan upacara kematian dengan mengubur mayat yang disebut biotanem. Pada masa itu, penduduk masih menganut kepercayaan animisme, belum menerima ajaran agama Hindu yang menganjurkan melaksanakan upacara pembakaran mayat. Namun, waktu itu masyarakat sudah mempunyai ikatan persekutuan yang merupakan cikal bakal desa-desa di Bali. Percampuran penduduk Bali pada masa lalu yang diwariskan sampai sekarang ini adalah perbauran dari berbagai bangsa yang datang ke daerah ini dan menjadi induk orang-orang yang menduduki Pulau Bali sama dengan induk orang-orang yang menduduki Jawa dan sekitarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi berbagai hubungan antara berbagai bangsa yang datang ke Bali sehingga menambah keragaman adat dan kebudayaan Bali. Diperkirakan pada masa 300 sebelum Masehi, Pulau Bali telah sering disinggahi para pelaut bangsa India, terutama pada zaman pemerintahan dinasti Maurya di India. Pelaut India datang ke sebelah timur Laut Benggala untuk mencari barang yang sulit didapat di tempat asal mereka, seperti kayu cendana dan rempah-rempah. Barang-barang itu mereka cari di kepulauan Indonesia termasuk Bali. Di sebelah utara Bali dekat Gunung Agung banyak terkumpul bahan mentah sebagai komoditas yang diangkut ke India. Saat itu Pulau Bali sudah dikenal dengan nama Bali Dwipa. Di samping terjadi pertukaran barang dan pengetahuan, terjadi pula komunikasi dengan Brahmana dan imigran dari India.
Dengan demikian, Bali sudah dikenal dunia dan berhubungan dengan bangsa lain yang menimbulkan asimilasi dan akulturasi dengan budaya luar, termasuk dengan bangsa Cina. Begitulah, penduduk Bali keturunan bangsa Austronesia yang telah bercampur dengan bangsa sebelumnya disebut warga Bali Mule, masih menganut animisme dan belum menganut agama, hanya menyembah leluhur yang disebut Hyang. Secara spiritual mereka belum lengkap, sampai kemudian berdatangan para Brahmana dari Jawa yang memberikan pendidikan spiritual agama. Salah seorang dari para Brahmana itu adalah Resi Markandeya. Beliau adalah seorang resi dari perguruan Markandeya di India yang memberikan ajaran agama Hindu sekte Vaisnava kepada penduduk Bali. Di Jawa, Resi Markandeya pertama kali berasrama di Gunung Dieng, kemudian berdharma yatra ke daerah timur Jawa, dan berasrama di Gunung Raung. Di tempat itu, beliau mengajarkan agama Hindu kepada murid-muridnya, yaitu Wong Age. Age artinya gunung atau manusia pegunungan. Dari situ beliau melihat bahwa orang Bali secara spiritual masih kosong, sehingga beliau bersama muridnya sebanyak 800 orang datang ke Bali untuk memberikan pencerahan agama Hindu dan mengajarkan cara bertani yang baik. Begitu sampai di Gunung Agung, mereka segera melakukan pembukaan lahan pertanian, tetapi gagal karena banyak yang jatuh sakit dan meninggal. Bencana itu membuat Resi Markandeya memutuskan untuk kembali ke asramanya di Gunung Raung, Jawa Timur. Diceritakan kemudian, di Gunung Raung Resi Markandeya mendapat pewisik, lalu kembali ke Gunung Agung diiringi 400 orang murid. Sebelum melakukan pembukaan hutan, beliau melakukan yatnya dan menanam pancedatu di lereng Gunung Agung untuk memohon anugerah keselamatan. Daerah penanaman pancedatu itu dinamai Besuki yang kemudian menjadi Besaki yang artinya selamat. Tempat penanaman pancedatu itu kemudian menjadi Pura Besaki. Selanjutnya, Resi Markandeya dan rombongannya menuju ke arah barat, merabas hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Diceritakan bahwa lahan pertanian mereka memberikan hasil berlimpah. Semua itu disebut karena Kahyun Sang Yogi. Kahyun berasal dari kata kayu. Karenanya, di kemudian hari tempat itu disebut Desa Taro. Di Desa Taro, beliau kemudian mendirikan pura yang disebut Pura Gunung Raung. Selanjutnya, beliau pindah lagi, melakukan yoga semadi pada sebuah bukit dan membangun sebuah pura yang disebut Pura Payogan, terletak di Campuan Ubud. Setelah pindah lagi ke sebelah barat, beliau lalu mendirikan Pura Murwo. Daerah tempat mendirikan pura itu disebut Parhyangan dan sekarang disebut Payangan. Demikianlah kedatangan orang-orang dari berbagai bangsa ke Bali secara berkesinambungan dan diikuti pula oleh kedatangan orang bijaksana yang memberikan ajaran agama Hindu, menambah kelengkapan budaya spiritual dan perilaku orang Bali secara skala-skala.